Shalom, salam sejahtera dan selamat pagi. Selamat datang ke saluran Rhapsody of Realities. Tarikh hari ini adalah Mac 18 dan kita akan mendengarkan perkongsian dan firman Tuhan dari Pastor Chris Oyakhilome yang bertajuk Kamu adalah harapan Tuhan untuk dunia. Ayat pembuka kita pada hari ini adalah dari buku Ibrani bab 10 ayat 7 yang berbunyi, Lalu aku berkata, lihatlah, aku datang di dalam gulungan kitab telah tertulis mengenai aku untuk melakukan kehendak-Mu, Ya Allah. Haleluya. Kadang-kadang, kita cuba membuat Tuhan melakukan sesuatu tentang dunia, tentang penderitaan yang dialami oleh manusia, tanpa menyedari kita sebenarnya adalah harapannya untuk dunia. Kita adalah tangan yang menghulurkan berkat-Nya kepada dunia. Dia telah memberkati kita dan menjadikan kita penyalur berkat-Nya kepada dunia kita. Firman-Nya mengatakan bahawa Dia sudah menjadikan segala sesuatu indah. Dia telah menciptakan manusia untuk hidup dalam kedamaian, kegembiraan, keselamatan, kemakmuran dan kelimpahan. Dan Dia mahu kita mengekalkan keadaan kehidupan seperti itu. Apabila kita melihat hal-hal yang tidak konsisten dengan kehendak Tuhan sedang berlaku dalam negara-negara di dunia, kita sepatutnya mengubahnya. Kitalah yang membuktikan kehendak-Nya yang baik, yang berkenan dan yang sempurna di bumi, seperti dibaca dalam buku Roma bab 12 ayat 2. Ia mengingatkan kata-kata Yesus dalam Matius 18 ayat 18 yang berbunyi begini, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu ikat di bumi akan diikat di syurga dan apa saja yang kamu lepaskan di bumi akan dilepaskan di syurga. Fahamikan apa maksudnya. Kita melepaskan kemuliaan Tuhan di bumi. Kita melepaskan kehendak-Nya. Kita membenarkan perkara-perkara Tuhan yang baik datang ke dunia ini. Kitalah yang menjaga keamanan di dunia dan memutuskan apa yang boleh diterima atau yang mengikut kehendak Tuhan yang sempurna dan kemudian membawanya ke bumi ini. Inilah panggilan kita. Sebab itulah Alkitab berkata dalam buku Roma bab 8 ayat 19-21, Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari pembudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Kita adalah harapan dunia yang membawa sukacita, kebenaran, kedamaian dan kemakmuran. Kitalah yang membebaskan dunia ini dari belenggu kebinasaan dan ke dalam kebebasan kemuliaan anak-anak Allah dan kita sedang melakukannya. Haleluya. Marilah saudara dan saudari kita baca pengakuan ini bersama-sama. Aku adalah tangan Tuhan yang menghulurkan berkat kepada duniaku. Satu sinaran harapan bagi dunia yang sedang sakit ini. Melalui aku, Tuhan menyebarkan kebenaran-Nya dan membawa pembaharuan, keunggulan, kesempurnaan, keindahan dan kehidupan kepada semua ciptaan dengan membebaskan mereka ke dalam kebebasan kemuliaan anak-anak Allah. Haleluya. Untuk merenungkan dan memahami perkongsian kita dengan lebih mendalam, kami sarankan kalian mengkaji ayat-ayat Injil berikut. Dari buku Yeremia bab 1 ayat 10-12, buku Roma bab 8 ayat 19-21 dan buku Markus bab 16 ayat 15-18. Haleluya. Kami percaya yang anda telah diberkati dengan perkongsian mesej pada hari ini. Oleh itu, berkatilah orang di sekeliling kamu dengan berkongsikan mesej ini dengan mereka. Haleluya. Jumpa lagi pada hari esok. Shalom. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus
Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan dia dari kematian. Aku percaya dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku, mulai dari hari ini. Melalui dia dan di dalam namanya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.